Happy Guys. Kali ini Happy Day akan kasih tahu buat kamu yang belum tahu, supaya nggak sok tahu. Sapo Tahu Seafood, resep Chinese food bintang 5 halal. Yuk kita mulai. Bahan-bahan: tahu Jepang bulat 2 buah, udang secukupnya, cumi secukupnya, bakso ikan 2 buah, brokoli 1/4, wortel 1 buah, daun bawang 1 batang, bawang putih 2 siung, bawang bombay 1/2 buah, cabai merah 1 buah, jahe 1 ruas kecil. Cara membuatnya, udang dibersihkan dan dibelah punggungnya. Cumi dipotong-potong. Bakso ikan dipotong tipis-tipis. Brokoli dipotong-potong kecil. Daun bawang dipotong-potong pendek. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Cabai merah diiris tipis-tipis. Jahe digeprek dan dicincang halus. Wortel direbus sebentar, dilayukan. Brokoli direbus sebentar, dilayukan. Tahu dipotong-potong setebal 1 cm. Tahu digoreng sampai matang. Panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai matang dan harum. Tumis udang, cumi dan bakso ikan serta jahe sampai matang dan harum. Masukkan brokoli, wortel, cabai, dan daun bawang, tumis dan aduk sampai merata. Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Garam 1/2 sendok teh. Gula 1/2 sendok teh. Lada 1/4 sendok teh. Kecap asin secukupnya. Kecap ikan secukupnya. Saus tiram secukupnya.
kecap Inggris secukupnya. Tambahkan air, masak sampai mendidih. Tepung maizena atau sagu untuk mengentalkan. Sapo tahu ala Chinese restoran sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Wow. Hauce. Bener-bener yummy. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.